Bersama saya Petrus Polikarpus Surung Simanulang di sini. Dalam tutorial sebelumnya kita sudah mencoba membuat botol. Kalau kita perhatikan mulut botol di sini, seharusnya ini draft. Waktu itu saya hanya membuat dengan cara mengekstrud bagiannya seperti lingkaran. Tapi kalau kita perhatikan tutup botol yang sebenarnya, seharusnya adalah seperti ini. Jadi seperti baut. Nah, bagaimana cara membuat draft seperti ini, mulut botol seperti ini untuk penutupnya? Ternyata ada trik khusus, bisa pakai menu bolt. Kita menggunakan teknik boolean. 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 Memotong bagian objek tertentu untuk membuat seperti ini. Sebenarnya ada cara membuat pakai curve, tapi lebih rumit. Nah, cara praktisnya yang bisa kita pelajari, bagaimana membuat seperti ini dari objek baut. Nah, kita coba praktekkan. Ini kita hapus dulu. Di sini ada add. Di sini ada bolt. Seperti ini. Ini adalah baut. Kalau tidak ada tampilan ini, bolt, silakan masuk ke edit, preference, add-ons, cari di sini bolt. Silakan centang. Boss bolt factory. Sehingga menu ini akan muncul. Menu untuk bolt. Oke, nah kita akan belajar memotong bagian ini dengan teknik boolean, kemudian menggunakannya untuk membuat draft mulut botol. Bagaimana caranya? Kita tambahkan cube, add cube. Kita lihat dari angka 7 dari atas, lalu scale menutup agar cube-nya ini menutup semua kepala daripada bautnya ini. Klik S, scale. Oke, bautnya sudah berada di dalam cube. Nah, sekarang misalkan kepala daripada baut ini mau kita potong, maka naikkan ke atas sehingga kepalanya berada di atas, nanti akan kita potong. Dipotong dengan kotak ini, cube. Caranya, klik dulu di sini ya, klik di bautnya, masuk modifier properties, add modifier. Di sini ada boolean. Klik boolean di sini. Di sini sudah dicentang difference. Kemudian pakai eyedropper-nya ini. Klik. Lalu klik di cube-nya, di box-nya. Kemudian panah kecil di sini. Apply. Nah, perhatikan kalau ini kita tarik sudah terpotong dia. Kepala bautnya sudah tidak ada. Bagian bawah daripada baut ini kan lebih kecil. Kita butuh dia tetap besar, sama besarnya dengan bagian atas, tidak lebih kecil. Karena mulut botol itu kan hampir sama ukurannya, tidak ada yang lebih kecil atau yang lebih besar. Nah, sekarang box ini kita turunkan ke bawah untuk memotong bagian paling bawahnya. Sekarang kalau kita lihat dari angka 7, dia berada di tengah ya. Oke, kita kembali ke angka 1. Naikkan boxnya ini untuk memotong bagian bawahnya. Kita ulangi tadi proses yang sama, diklik dulu bautnya, add modifier, boolean, udah different di sini, klik eyedropper ini, klik di cube-nya,
Kemudian di sini apply. Sekarang kalau kita klik bold-nya ini, kita geser, dia sudah terpotong di bagian bawahnya. Kita hapus box-nya. Sekarang tinggal ada di sini baut. Sekarang untuk melubangi ini, membuat lubangnya di tengah, di tengahnya ini, sehingga dratnya ini nanti menjadi mulut botolnya. Kita tambahkan di sini add silinder. Kita lihat dari angka 7. Kita scale. Kira-kira cukup sampai di sini. Kita kembalikan ke 1. Nah, sekarang ini kita panjangkan. Kita scale. Scale. Scale ke atas ya. Ini seperti ini, Z. Kemudian geser. Nah, sekarang dia sudah ada di tengahnya. Kita lihat dari angka 7. Oke, dia berada di tengah. Kalau ada yang bergeser, kira-kira bisa diperbaiki. Nah, kira-kira seperti itu. Kembalikan ke 1. Yang mau dipotong adalah bautnya ini. Diklik, kemudian modifier properties, add modifier, boolean, sini difference, klik eyedropper, klik di sini di silindernya, kemudian apply. Nah, kalau silindernya ini kita geser, kemudian kita lihat sekarang dia sudah berlubang. Maka ini bisa kita gunakan menjadi mulut botolnya untuk draftnya. Oke. Kira-kira seperti ini trik paling mudah membuat draft mulut botol. Sehingga tampil seperti ini di atasnya. Nanti tampilannya akan menjadi seperti ini, bisa kita pakai seperti ini. Jadi dia akan berputar seperti drat baut itu sendiri. Sampai di sini dulu teknik membuat drat mulut botol dari baut yang dipotong dan dilubangi dengan alat bantu boolean. Saya Pitus Polikarpus Surung Simanulang. Sampai bertemu kembali dalam video tutorial selanjutnya tentang Blender.